Iya, astaga, saya jadi kayak sama itu saya itu soal tuh soal pikiran nggak bisa kayak sangkan saya tidak. Ujian sekolah di masa pandemi, gimana caranya? Bukan IMTS Pesri kalau nggak punya sejuta inovasi. Yaps, di tengah pandemi saat ini, seluruh sekolah di Indonesia tengah dipusingkan dengan sistematika pelaksanaan ujian sekolah. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, bahwa pelaksanaan UN dan ujian kesetaraan sudah ditiadakan. Kendati demikian, pelaksanaan ujian sekolah di masa darurat COVID-19 masih wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Beberapa cara dipilih untuk melaksanakan ujian satuan pendidikan sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2021, yaitu menggunakan penilaian evaluasi nilai raport, penugasan dan tes ujian secara daring dan luring. Tak sedikit satuan pendidikan yang memilih melakukan penilaian melalui evaluasi nilai raport dan penugasan, mengingat cara inilah yang paling efektif dilakukan di masa pandemi. Namun, tak demikian dengan MTs Pesri Kendari. Meskipun di tengah pandemi, setiap siswa kelas 9 MTs Pesri wajib mengikuti tes ujian secara tertulis atau berbasis komputer. Mengapa MTs Pesri mengambil langkah ini meskipun di tengah pandemi? Hal ini tak lain agar setiap siswa kelas 9 merasakan esensi dari sebuah kelulusan sekolah yang sesungguhnya. Ujian atau tes tertulis berbasis komputer dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk menilai dan mengukur kemampuan akhir siswa selama 3 tahun pembelajaran dan menghilangkan kesan memandang rendah sebuah proses kelulusan jika tanpa pelaksanaan ujian nasional. So, bagaimana pelaksanaan ujian sekolah ala MTs Pesri Kendari? Tentunya pelaksanaannya berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan ujian sekolah atau ujian madrasah MTs Pesri Kendari memakai dua model ujian, yaitu secara offline dan secara online, di mana keduanya menggunakan sistem CBT atau computer based test, tentunya dengan aplikasi Made in MTs Pesri Kendari sendiri. Pelaksanaan ujian offline tentunya dilakukan oleh santri asrama dengan melaksanakannya langsung di laboratorium komputer MTs Pesri Kendari melalui pengawasan panitia ujian madrasah. Sementara siswa di rumah melakukan ujian madrasah di komputer masing-masing di rumah menggunakan link yang telah disiapkan, tentunya melalui pengawasan Zoom. Siswa di rumah wajib menggunakan seragam saat mengikuti ujian dengan meletakkan kamera pengawas tepat di samping meja ujiannya. Kamera pengawas ujian tentunya menggunakan ponsel yang sudah disambungkan melalui aplikasi Zoom. Pelaksanaan ujian siswa offline dipantau langsung oleh wali kelas masing-masing melalui aplikasi Zoom di ruangan monitoring khusus yang sudah disiapkan oleh panitia ujian madrasah. Sehingga pelaksanaan ujian madrasah atau ujian sekolah MTs Pesri Kendari masih bisa sukses terlaksana meskipun di tengah pandemi saat ini. Wah, MTs Pesri Kendari inovatif sekali ya. Nah, itu tadi ya guys, tayangan tentang ujian sekolah di MTs Pesri Kendari. Gimana ujian sekolah ini pertama kali diselenggarakan di Sulawesi Tenggara?